Saga baru One Piece akhirnya dimulai. Rupanya Oda memutuskan untuk memulainya dari siapa itu Vegapunk. Vegapunk diperkenalkan sebagai ilmuwan jenius yang mampu menciptakan banyak hal. Ini dia beberapa temuan yang diciptakan oleh Vegapunk. 1. Kapal dengan penggerak gear. Kapal ini mampu berlayar tanpa memakai bantuan angin karena memanfaatkan gear penggerak yang berasal dari batu laut. Kapal ini dipakai pertama kali untuk menyerang pulau Amazon Lily yang berada di Calm Belt. 2. Kloningan buah iblis Uo-Uo no Mi milik Kaido. Ketika Kaido berada di penangkaran marinir, Vegapunk mengekstrak garis keturunan Kaido untuk tujuan menciptakan buah iblis buatan milik Kaido. Dan yang seperti kita tahu, pada akhirnya Momonosuke lah yang memakan buah iblis tersebut, sehingga dia mampu berubah menjadi naga seperti Kaido. 3. Seraphim. Ciptaan terbaru dari Vegapunk adalah Seraphim. Seraphim adalah pasifista model terbaru dengan wujud mirip para Shichibukai namun versi anak-anak. Kemunculan karakter Vegapunk sangat cocok untuk memulai saga baru One Piece ini. Fakta baru apa saja yang akan terkuak? Mari kita